Mai lo nonton aulia Allah, nonton wajahnya Habib Umar tuh. Saya diceritakan Habib Abdurrahman, sebenarnya cerita enggak ada diceritakan lagi. Mau sak apa wis. Tak share ambek aku. Habib Abdurrahman bin Hafid, ojo ceritakan lo ya. Tapi wis aku tak wanitno lah. Jadi digantung enggak apa-apa aku wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Pernah kita pernah nanti dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya tuh ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai apa? Messi. Wah bangga lagi. Wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau enggak ada fotonya aulia nol. Percuma duit ya, mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya. Kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar. Di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini ada masalah ya, ini segala macam, sumpet kape, bis utang katang ini segala macam, sumpet kape. Apa Habib? Ngomong ambil. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Makanya kalau untuk aulia biasa wae. Enggak terenyuh. Padahal kalau kita lihat idza ruhu dzikrullah, kalau kita lihat mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar air mata aja. Adem. Ya. Ini